Curry spicy warna dia merah, merah lagi bandingkan dengan ayam spicy biasa. Rasanya macam pernah rasa sebenarnya. Oh. Raman lagi pedas kot rasa. Ghost pepper lagi pedas. Berpeluh hidung eh. Dia dah sesama, tak pedas konon. Tapi boleh tahan. Hai, assalamualaikum. Saya nak try ayam 3 kali spicy, ayam McD 3 kali spicy. So warna dia agak nampak agak merah. Jadi kalau nak bandingkan dengan Fayyab punya, dia Fayyab punya. Mana Fayyab punya? Boleh tunjuk muka dia kat mak dia. Kejap jauh main pula muka kau sepak ya. Ni. Kalau tengok warna dia beza tau. Dekat spicy warna dia merah, merah lagi bandingkan dengan ayam spicy biasa. Warna dia terang sikit yang ni, warna dia merah. Warna dia oren-oren. Rasanya macam pernah rasa sebenarnya. Okay, nak try 3 kali spicy. Alamak, tunang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, satu lagi sebelum makan. Order sekali dengan Criscut. Datang balik Criscut fries ni. So, tukar fries, tukar pada Criscut. So, dia kata charge RM1 saja. So, kita try. Criscut ni pun dah pernah keluar sebelum ni kan. So, rasa bismillah. Fries lagi sedap. Try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas sangat ya. Panas. Pedas. Sikit. Lagi dia. Tak adalah pedas mana pun okey. Ha? Sedap. Sikit. Tak. Oh, juicy teruk rasa dah sedap. Mesti kan? Pedas dah adik? Pedas. 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 Mula dia okey. Nama dia kembang pedas. Punya pedas dia mengembang kat hidung. Berangin angin. Kat tekak pun berangin. Apa ni? Tapi sedap lah, puas kot makan. Duduk banget. Puas saja. Mula. Lamanya tak makan pedas sini kan? Tak mau pegang nak apa-apa ni. Dadaknya. So, I go 3 kali spicy ni. Beli satu set regular RM13.87. Kejap, ayam goreng. Ya, ayam goreng 3 kali spicy RM13.87. 2 ketul ayam. Tadi ingat nak beli 3 ketul. Tapi takpelah, dah terlajak yang kan tadi mau order 3 kali spicy juga. Sedapnya. Nyam-nyam, Pak Yat. Lumpah lah. Raman lagi pedas kot macam. Ghost pepper lagi pedas. Dan ni pedas dia boleh makan je. Sedap je. Cukup rasa. Pedas sikit. Ghost spicy biasa. Nak budak spicy biasa memanglah pedas. Ini kulit dia. Fulah mak. Lagi sikit. Sedap lah. Lagi sikit. Dap-dapnya. Betul. Tengok. Dah. Aduh. Pedas. Dia minum style hot water. Sekarang.
Pedas macam ni lah buah-buah makan. Oh mak kau, alamak jatuh pula. Makan dulu, makan dulu. Nanti baik tak habis. Tak sampai ya, tak sampai ya. Macam ghost paper lagi pedas. Ni pedas lah, memang pedas. Kalau kurang yang jenis yang tak tahan pedas. Pak! Rasanya kurang menangis lah kot. Sebab ni kalau macam kita orang, berpeluh hidung ya. Dia dah sesama, tak pedas konon. Tapi boleh tahan. Terus ada orang beli 3 ketul lah. Tak puas makan 2 ketul. Lagi. Apa suruh beli? Makan. Kena beli lagi lah. Rating kau tak cukup lah. Apa? Kalau daripada 10 bintang, kan? Berapa bagi? Sebab dia sedap. Kau bagi dia 9 lah. Memang sedap. Ya? Yeah. Tak puas nak makan sikit. 9.5. Kalau tak kepedasan dia, 9. 9. 9. 9. 9 lah. Tak adalah 10 pun 10, 9. Okey lah. Tapi tak tahu kalau lepas ni jagi sakit perut ke. Review macam tengok dia makan semua macam pedas-pedas sangat je. Tengok beri makan pedas, berai hidung. Lepas pedas-pedas, tak nak tahan minum air banyak. Tapi sebenarnya Tak adalah sampai macam kena minum, asyik kena minum. Tak ada. Dia okey je. Kalau korang jenis minat pedas, takkan kata pedas ni, okey je. Pedas memang pedas, tapi pedas yang boleh makan. Ah, tak pedas sangat. Okay. Rasanya setakat tu je kita punya video. Kita buat video ni sahaja je sebab menghilangkan kebosanan. Dan nak ikut review, kemangan review yang diorang buat sekarang ni. Sekarang ni kan baru McD, so kita orang pun buatlah review McD. Nak rasa betul-betul pedas ke tak. So kalau korang minat yang video ni, korang bolehlah hit button like dekat bawah. Dan korang boleh ajukan sebarang komen. So nantilah video kita orang seterusnya. Kau ada video lain ke, video-video challenge, video apa ke, kan? So setakat tu saja. Bye-bye. Bye-bye.